Hai semuanya, selamat datang di channel PG Movie Review. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film tentang anak sekolah hamil dan kesulitan melahirkan. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update film seperti ini setiap hari. Film ini bercerita tentang sepasang kekasih Dara dan Bima yang merajut asmara di bangku SMA. Mereka tampak sebagai pasangan yang saling melengkapi dan mengisi, meski jauh dari kesempurnaan. Hubungan mereka yang harmonis dan romantis bahkan mendapat dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Pada hubungan yang belum terikat secara hukum legal ini, Dara dan Bima sampai terlewat batas. Di mana mereka bersenggama hingga Dara mengalami kehamilan. Tak lama kejadian tersebut diketahui pihak sekolah dan memanggil orang tua kedua pihak. Orang tua Dara diberitahu bahwa Dara dikeluarkan dari sekolah. Dara kemudian diusir dari Dari dan dipaksa tinggal di rumah Bima. Suatu saat Dara mengetahui rencana orang tuanya untuk menyerahkan bayinya kepada Bibi Van pamannya. Di samping itu, orang tua Bima menyarankan mereka untuk menikah. Setelah pernikahan keduanya Bima bekerja sebagai pelayan di restoran ayah Dara. Di awal pernikahan mereka pula, Dara dan Bima sering berdebat soal ambisi Dara ke Korea dan juga mempersoalkan hidup anaknya kelak. Akhirnya Dara diizinkan pergi ke Korea setelah melahirkan, dan anaknya diberi nama Adam. Kehidupan rumah tangga kedua pasangan ini menghadapi cobaan berat untuk anak seusia mereka, yaitu sebagai orang tua. Sekian video untuk kali ini, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari, di bawah. Bagi kalian yang punya sebuah produk dan ingin mengiklankan di channel kami, silahkan hubungi email di bawah. Untuk pertama kali coba, pemasangan iklan gratis.